Berbeda dengan rekannya Bung Sahrir yang gemar akan keriaan, Bung Hatta dikenal cukup pendiam dan jauh dari kesan glamor. Semasa muda, kehidupan Bung Hatta di Eropa pun sangat serius. Hal ini sempat membuat keheranan di kalangan temannya lantaran sikap Bung Hatta yang dingin dan hampir tidak mempunyai teman kencang. Kalian jangan lama-lama ya. Ada satu kisah di tahun 1920-an, saat Bung Hatta diajak berkunjung ke sebuah kafe. Bung Hatta tidak tahu kalau teman-temannya telah mengatur kencannya dengan seorang gadis Polandia yang cukup kesohor di lingkungan pergaulan akademis pada saat itu. Fine, thank you. My name is Lee. What's your name? Hatta. Yes. Hatta, it's your family name or? It's my name. Oh, so it's your name. Let us have some drink. Excuse me? Let us have some drink. Oh. Why? Well, are you sure you don't want a drink? Excuse me? Are you sure you don't want a drink? No. So, tell me, Hatta, are you alone here? Well then, I have to go now then. Have a nice evening. Malam itu, ketika ditanya oleh teman-temannya kenapa rayuannya gagal total, si gadis Polandia menjawab dengan putus asa. Sama sekali tidak mempan. Sepertinya Hatta itu pendeta, bukan laki-laki. Itulah Bung Hatta. Ia sangat hati-hati dalam memilih perempuan yang akan dipilihnya untuk menjadi istri seumur hidup. Konsentrasi Bung Hatta di luar negeri sebenarnya adalah dalam pergerakannya bersama Perhimpunan Indonesia di Den Haag. Pada Februari 1927, Bung Hatta, sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia, pernah diundang berbicara dalam Kongres menentang imperialisme dan penindasan kolonial di Brussel, Belgia. Salah satu resolusinya adalah menuntut agar pemerintah Belanda memberikan kemerdekaan penuh kepada bangsa Indonesia, menghapuskan pembuangan dan hukuman mati, serta menuntut diperlakukannya amnesti umum. Tahun 1927, pemerintah Belanda menangkap Bung Hatta. Tulisan-tulisannya dianggap cukup keras dan punya nilai propaganda untuk sebuah pemberontakan.
On the prevention of Indonesia, World State Competitive Man Free Sport Club. Belah kelantan menyiapkan presiden, we send the fear of kelantan. We present for an whole ideal.